Hey guys, kembali lagi bersama aku. Sini guys, coba lihat ini ya. Nih, segini banyaknya game-game The Amazing Digital Circus di Roblox. Gak berhenti-berhenti guys, lihat tuh ya, di scroll masih ada, mantap. Jadi aku bakal mencoba beberapa game ini dan kita nilai apakah bagus. Aku udah masuk ke dalam gamenya dan lihat guys, aku bisa berubah menjadi pom nih, luar biasa ya. Apa-apa-apa, kalian sukanya ragata? Nih guys, bisa jadi ragata juga ya, si boneka santet. Dan wow, kaku bener ya guys. Jadi di sini kita bisa berubah dan kayaknya kita bisa mengumpulkan ini guys, permata. Guys, ini adalah ragata yang menaiki sepeda motor atau mobil ragata. Keren sekali teman-teman. Aku nggak paham konsep game ini tapi luar biasa ya. Ragata juga bisa naik pom nih guys. Lihat nih ya, wow. Aku nggak tekan apa-apa dan aku puter-puter sendiri. Wow, kayaknya di sini kita harusnya ini ya guys, mainan parkour begini nggak sih? Wih, keren sekali ya teman-teman. Bentar, aku mau coba jadi Pomni deh. Pomni, nah apakah bakal lebih mudah? Pomni kakinya bisa gerak guys. Kalau ragata nggak bisa gerak, kepapaan. Ini lihat tuh guys, wow, bagus banget. Nah, udah gini doang. Gini doang. Game kedua. Ya, kalian bisa lihat guys, ini obi ya. Dan di sini ada Pomni yang ketakutan menyuruh kita menyelesaikan obi ini. Oke, mari kita coba ya. Ini katanya ada Amazing Digital Circus, tapi kok obinya hitam putih begini doang ya. Ya ampun, kamu siapa? Nyuruh-nyuruh aku untuk beli ini guys ya. Kayaknya kita kena scam deh guys. Lihat deh, di depannya cuma hitam putih, hitam putih, hitam putih doang. Oke, kita pindah game aja ya. Game ketiga guys, di sini aku sudah melihat ada Jax ya di sini teman-teman ya. Dan di sini ada Pomni. Ini maksudnya ngapain? Aku disuruh bangun-bangun ini kah? Aku disuruh membuat sirkus aku sendiri kah? Well, oke. Ya ayolah guys, kita coba buat sirkusnya ya. Jadi ini adalah sirkus aku. Sip, Tycoon. Kita akan membuat sirkus terbaik sepanjang masa. Yeah, let's go. Ini adalah uang sirkus guys. Ya udah gini doang kah gamenya? Aku punya uang, saatnya beli lagi. Nice, kita memperkaya diri teman-teman ya. Tapi ini apa hubungannya sama The Amazing Digital Circus ya? Bentar, aku mau ngintip bangunan orang lain ya guys. Wih, dalamnya kayak gini doang, serba pink-pink. Ampun guys, mereka gelut dan itu meninggoy dong. Oh astaga, apa-apaan ini teman-teman. Mari kita pindah game aja ya. Game selanjutnya guys. Wih, mantap nih guys. Ada intronya The Amazing Digital Circus. Kita klik tombol play-nya. Wah, bisa ngapain nih di game ini guys? Wow, kayaknya ini yang paling bagus ya dari game-gamenya sebelumnya guys. Ini paling detail, paling mantap. Wah, bentar, aku mau coba tur-tur dulu ya. Wih, bagus banget ini. Dibandingkan game yang sebelumnya itu, ya nggak ada apa-apanya guys. Ini bagus banget. Wow, ini sampai kapan ya kita terus memanjat, terus memanjat, terus memanjat, terus memanjat, sampai kapan? Udah, sampai sini doang guys, gak bisa naik lagi. Ya udahlah, kita terjun bebas aja ya. Wuh! Apakah di sini aku bisa berubah menjadi karakter-karakternya? Pomni, Jax, aku bakal menjadi Jax guys. Lihatlah tubuh aku yang perkasa teman-teman. Atau aku menjadi karakter kesukaan kalian di sini, yaitu ragata. Oh, ragatanya di sini lebih bagus guys, lihat tuh. Bisa gerak ya. Tadi awal-awal tuh apa-apaan tuh, gak bisa gerak ya, kayak boneka santet beneran guys ya. Bentar, aku mau coba pindah ke sini, ke lorongnya guys. Jadi teringat sama Kaufmo guys. Kaufmo. Wah, ditutup dong. Terus apa itu? Oh, ini ruangan aku. Wow, kamar aku. Simple sekali, cuma ada boneka-boneka santet sama seperti aku. Wow, aku menjadi Ken dan aku bisa terbang guys. Aku mau coba ngecek Kaufmo ya. Hai Kaufmo. Iya, ternyata masih sama aja ya guys ruangannya ya. Iya. Jangan lupa kalau Kaufmo tuh sudah menjadi gila teman-teman. Kamarnya gengel, cuma pita-pita doang guys ya. Simple sekali ya, dan ada topengnya di sini ya. Tapi tentu saja guys, karakter kesukaan aku masih Pomni ya. Lihat tuh, gemes banget dah sih. Kita udah selesai melihat daerah sini, kita coba pindah ya guys. Ada apa di sebelah sana? Oh bentar, kita bisa teleport. Aku mau coba ke back room, let's go. Nah ini guys ya, kira-kira kita bakal buka berapa banyak pintu ya. Exit. Exit, suka sekali aku itu buka-buka pintu kayak gini guys ya. Buka tutup pintu sangat-sangat menyenangkan. Ada pintu lagi.
pintu lagi. Mantap. Siapa di sini ya hobinya itu buka tutup pintu? Siapa di sini cita-citanya itu menjadi pintu terus buka tutup pintu, guys? Wih. Oh, udah gini doang. Nggak bisa ke sana kah? Wow, ini beneran bagus banget sih, guys, map ini. Aku suka ya. Keren banget nih. Woo! Map selanjutnya, teman-teman. Aku baru masuk udah disuruh beli-beli, nggak mau. Oke, kita bisa melihat ada Jax yang super duper tinggi dan kurus seperti Lydia, guys. Langsung aja kita mulai. Wow. Wow, ceritanya tuh ini tuh Obi, guys, ya. Obi the Amazing Digital Circus. Oh, hi Kane. Mata kamu di mana, Kane? Hi Pom, nih. Kau terlihat terlihat besar sekali, Pom, nih. Udah gini doang kak obinya, guys. Cuma rainbow-rainbow begini ditambah karakter The Amazing Digital Circus di mana-mana. Gini doang kak obinya. Di depan ada Pomni ya, kita coba lihat ya, guys. Hai Pomni, apa kabar Pomni? Mari kita lihat mukanya, guys, ya. Mukanya tidak bahagia. Sama seperti aku yang tidak bahagia bermain obi ini. M selanjutnya, teman-teman. Ini kenapa kok ada Kaufmo yang terabstraksi? Oh my god, aku bisa menunggangi Kaufmo. Wow. Wow, wow, udah rusak udah, guys. Wow. Okay. Masih bisa bangun, masih aman. Jadi di sini tuh ceritanya, teman-teman, kita itu harus mengumpulkan ini. Tuh, ada Gengel dan yang lainnya, guys. Kita harus mengumpulkan dia. Enggak tahu kenapa kok ada Skibidi dan kenapa kok aku dilempar. Eh, ini. Ini apa? Apa hubungannya ini dengan The Amazing Digital Circus? Hah? Macam mana ada Gengel? Oh, hai Gengel. Hai. Kita coba klik. Oh my god. Ini mapnya tuh... ini map apaan sih? Kita klik next, guys. Oh my god. Wih! Aku adalah Gengel. Badanku ringan sekali karena aku pita-pita. Yeah. Ini bahkan bukan karakter dari The Amazing Digital Circus. Ini ya ampun, guys. Oh, okay, udah gitu doang, guys. Game selanjutnya, teman-teman. Ini aku lagi di rumah pohon yang sangat-sangat tinggi. Di situ ada waterpark dan juga ada obi. Aku nggak tahu kenapa ada obi di situ, tapi okay. Sepertinya kita akan turun dulu. Wah, ya ampun, tiba-tiba ada ini dong, ha? Hah? Oke, aku dibunuh oleh Pomni, Gengel, Jax dan juga Zubel. Luar biasa. Guys, aku cuma pingin mainan obi, tolong ya. Tolong guys, stop. Aku cuma pingin mainan obi, guys. Iya, yeah, gak bisa lompat. Oh, bisa, guys. Mereka bisa lompat, guys. Mereka bisa mainan obi. What? Sepertinya di sini tuh tempat yang paling aman ya di sini ya, guys, ya. Mereka bisa lompat. Mereka bisa bermain obi. Mana mereka? Aku melihatmu, Pomni. Aku melihatmu. Iya, aku tahu kamu di sana ya. Teman-temanmu yang lain di mana coba ya? Kita coba cari ya, guys. Ya elah. Wow, astaga, Gengel, stop. Dan dia tertawa sambil membunuh aku, guys. Game selanjutnya. Wow, lagi-lagi ini tuh tempat ini ya, guys, ya. Tempat untuk roleplay nih. Ih, lucu sih ada Gengel. Kamu lucu banget. Wow, Gengel. Dan aku dapat uang. Apa-apaan itu maksudnya? Aku mencuri uang dari Gengel. Maksudnya kayak gitu. Wow, luar biasa ya, guys. Kita bisa berubah jadi Pomni. Oke lah, berubah dulu, guys. Ini mah bukan Pomni. Ini mah... Ih, so creepy, guys. Creepy banget. Hai, Jax. Perkenalkan, namaku adalah Pomni Chandra. Aku adalah Pomni Chandra, Jax. Apa kabar? Ku injak-injak ya dirimu. Oh, lihat ini mata-matanya, guys. Mengerikan sekali. Apa kita bisa masuk ke dalam mulutnya? Sepertinya tidak, teman-teman. Halo, Shilfet 0121. Aku kehilangan 4 bidak caturku. Apakah kau bisa mencarinya untuk aku? Mungkin aku bisa memberikan kamu hadiah. Hadiah apa? Bidak catur? Apaan? Oh, ini loh, guys. Ya ampun, gimana caranya ke sana? Ini yang Kinger minta. Ih, lucu banget. Kinger, itu di belakang kamu jelas-jelas ada ya. Nih, tuh, di belakang kamu ada satu itu Kinger. Ya ampun, dia tidak ini, guys, tidak teliti, tidak jeli. Susah banget, guys, mau ngambilnya ya. Ya ampun, macam mana ini ngambilnya? Aduh, Kinger, aku tuh pendek ya. Nah, mantap. Tuh, Kinger, udah selesai. Nih, silahkan ambil bidak catur kamu. Hadiahku apa? Tuh. Oh my god. Terima kasih sudah memberikannya kepada aku ya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Hadiahku apa? Oke. Hadiahnya sekarang kau bisa berubah menjadi Kinger.
Oke, hadiahnya adalah aku bisa berubah menjadi Kinger. Kita coba ya, guys. Kinger. Ya ampun. Susah-susah ngumpulin bidak caturnya. Kita diubah menjadi Kinger. Mantap. Keren sekali. Katanya di sini kita bisa naik kereta ya, teman-teman ya. Oh, hai Pom, nih kamu gemes sekali. Oke, keretanya apakah langsung naik aja gitu? Oke, guys, kita akan naik kereta. Wow, seru sekali, bukan ya? Di depan situ ada patung Pomni raksasa. Wow, dan kita masuk ke mulut Pomni. Oke. Kita lihat ya, guys. Kita lihat ya. Mari kita lihat kira-kira isi mulut Pomni seperti apa ya. Wow, asik sekali, bukan game ini, teman-teman. Wow, muka aku, muka-muka bahagia. Aku suka sekali main ini. Aku suka sekali ya akan masuk ke mulut Pom nih. Ini gamenya aneh banget sih, guys, jujur aja ya. Jatuh gak sih? Hah, kok gak jatuh? Dan ada senjata beginian. Wow. Wow, betapa beruntung sekali kita, guys. Gak kena loh. Kok bisa ya? Aku gak paham, tapi oke lah, guys ya. Aku gak tekan apa-apa dan aku jatuh dan meninggoy. Selamat datang di The Amazing Digital Circus Remake. Kenapa remake? Di sini ada dua Ken ya. Satunya orang Rusia, satunya dari Inggris. Ya, coba kita aja omong. Selamat datang. Ya, ya Ken. Sekarang di sini aku harus ngapain coba, guys ya? Aku udah sampai kok gak bisa masuk? Hah? Gak bisa masuk apa? Ya elah, guys. Kukira bisa masuk loh. Terus di sini kok tiba-tiba ada kayak komedi putar, terus ada wahana yang begini. Ini jangan bilang nggak bisa dinaikin juga. Oh bisa, bisa guys, bisa bisa. Coba ya kita klik tombol play. Oh, oke. Kayaknya yang di The Amazing Digital Circus-nya emang ada wahana yang begini-beginian ya. Tapi kayaknya ini harus dua orang deh guys supaya bisa ngendaliin itu deh. Guys, ini gamenya tuh masih banyak banget ya, ya ampun. Kayaknya aku nggak bisa cobain semuanya deh guys ya. Lihat tuh. Pom nih di mana-mana teman-teman. Tapi kalau kalian suka ada video aku guys, jangan lupa ya. Diklik tombol like, di-share dan juga di-subscribe. See you guys, thanks for watching. Bye-bye.